Halo guys, welcome back to channel. Kembali lagi di channelnya Ardi Tuto Gaming. Oke guys, di video kali ini gue akan ngasih tau kalian gimana cara ganti nama di game Free Fire terbaru ya. Ya banyak banget yang request video ini, bang. Kenapa gua nggak bisa ganti nama, bang? Bang, gimana caranya ganti nama, bang? Nah, di sini gua akan ngasih tau kalian gimana caranya ya. Oke, sebelum masuk ke caranya, jangan lupa dulu di subscribe dulu channelnya Ardi Tuto Gaming dan juga jangan lupa diaktifkan tombol loncengnya, oke? Oke, untuk ganti nama di game Free Fire terbaru itu kalian harus membutuhkan satu yang namanya adalah CN ataupun kartu nama ya. Nah, untuk dapetin CN ataupun kartu nama itu kalian bisa kunjungi di shop ya. Kalian langsung kunjungin aja di shop, lalu kalian beli item. Nah, di sini ini dia yang namanya kartu nama ataupun CN ini ya. Kalian bisa dapetin satu CN ini dengan harga 390 diamond ya. Jadi kalian harus siapin 390 diamond jika kalian ingin mau ganti nama ataupun mau beli CN ini ya. Nah, pasti kalau kalian masuk guild tuh pasti ada tulisannya wajib CN. Nah, makanya kalian tuh harus beli ini jika kalian ingin CN ya. Karena kalau kalian nggak CN, kalian bisa di-kick sama kaptennya ya. Karena itu udah kesepakatan dari pertama ya. Jadi kalian harus siapin 390 diamond. Tapi saran gua sih kalian nggak usah beli di sini ya. Kalian tinggal minta keringanan sama kaptennya, kalian tinggal nungguin namanya mystery shop ataupun event-event diskon gitu ya. Biasanya sih ada kartu CN juga ini atau kartu nama ini, dan harganya tuh lebih jauh lebih murah ya daripada di shop ini ya, 300 diamond, 390 diamond ini ya. Di mystery shop tuh biasanya cuma kurang lebih dari 100 ya. Tapi tergantung juga kehokian diskon kalian gitu kan. Kalian tinggal minta keringanan sama kaptennya untuk nungguin yang namanya mystery shop ya. Nah, jika kalian udah beli dan juga kalian udah punya satu kartunya ya, kalian bisa langsung ganti namanya ya. Dan di sini di Free Fire ini nggak bisa langsung ganti di profil, langsung kalian klik namanya. Ini nggak bisa keganti ya. Jadi kalian tuh harus wajib punya satu CN dulu baru bisa keganti ya. Nah, jika kalian udah punya CN, langsung aja kalian pergi ke lainnya dan kalian cari aja CN kalian ataupun kartu nama kalian ya. Ini dia, langsung kalian klik gunakan. Nah, di sini ada nama pertama gua dan di sini ada nama baru ya. Dan di sini jika kalian masuk guild tuh pasti kalian disuruh pakai nama depan guild kalian gitu kan. Di nama depan nama kalian ini kalian tuh harus pakai, misalnya nih guild kalian Lembus Army, pasti kalian disuruh pakai LMS kayak gua ini ya. LMS RD baru nama kalian gitu kan, LMS baru setelah kalian mau kasih ujungnya tuh apa, misalnya RD, Rizky ataupun Leda, setelah kalian mau kasih nama apa gitu kan. Yang penting pokoknya harus pakai kesepakatan guild, di depannya tuh harus ada nama guildnya ya atau singkatan dari guildnya ya. Dan jika udah kalian, misalnya tuh kalian nggak punya fontnya, bang, gua nggak punya fontnya, kalian bisa minta sama kapten kalian ataupun kalian bisa lihat di grup grup guild kalian tuh ya, biasanya ada disebar di situ di guildnya, di info guild pasti di situ ada nama pertamanya, nama depan guild kalian, kalian bisa contek di situ ya, ataupun kalian langsung aja minta sama kapten kalian kalau kalian bingung ya. Nah, jika udah dikirim kalian tinggal copy aja ya. Di sini gua udah copy juga di sini ya, kalian bisa lihat ini gua taruh di sini, ini dia. Kalian selesai. Oke. Nah, ini dia ya nama baru gua, LS Beb 24 ya. Jadi di sini gua udah bikin kesepakatan sama beberapa member di guild gua ya untuk ganti CN kayak gini, cuma 3 huruf dan sisanya tuh angka ya. Dan di sini gua udah mau CN, makanya gua sekalian bikin tutorial ini ya. Jika udah kalian ganti, di sini kalian ada dua pilihan, kalian bisa gunain diamond ataupun kalian bisa gunain kartu nama kalian tadi ya, ataupun CN kalian tadi ya. Jadi di sini setelah kalian, jika kalian ingin gunain diamond, kalian bisa klik yang lambang diamond itu ya. Tapi jika kalian ingin mau kasih pakai kartu nama, kalian bisa klik yang konfirmasi ini ya. Jika udah menurut kalian udah pas dengan keinginan kalian dan udah cocok dengan mau kalian, kalian tinggal konfirmasi aja kan. Nah, kalian tinggal tunggu, dan di sini udah keganti, kalian bisa lihat di sini udah keganti tadi nama gua LMS RD, dan di sini udah ganti jadi LMS Beb 24 ya. Dan di sini kartu CN kita udah hilang ataupun kartu nama kalian udah hilang ya, udah kepake tadi ya. Jadi kalian harus beli lagi jika kalian ingin mau CN lagi gitu kan.
Oke, itu tadi ya caranya ganti nama ataupun CN di game Free Fire terbaru gitu kan. Dan caranya tuh sangat-sangat gampang. Kalian hanya perlu satu CN ataupun kartu nama ya. Jika kalian udah punya, pasti kalian bisa untuk ganti nama kalian ya. Oke, makasih udah nonton. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Dan juga jangan lupa jika kalian suka video ini, jangan lupa di like. Dan juga jangan lupa di komen jika kalian ingin nanya-nanya sesuatu. Ataupun kalian mau request-request video apa gitu, langsung aja di kolom komentar. Kalian komen, gak usah sungkan-sungkan ya. Oke, bertemu lagi di video gue selanjutnya. Bye-bye.